informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bahkan lebih mendasar, hak memperoleh informasi adalah salah satu dari hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID menjadi gerbang utama pelayanan informasi publik di Kota Tangerang. Sesuai dengan amanat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dilanjutkan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Tangerang serta Keputusan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Maka seluruh warga negara Indonesia berhak mengakses informasi terbuka yang dimiliki oleh badan publik. PPID Kota Tangerang terus meningkatkan kualitas dan kinerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, PPID merumuskan visi dan misinya, yaitu visi, terwujudnya pemerintah Kota Tangerang sebagai badan publik yang informatif dan mampu memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi, mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas melalui penyelenggaraan pelayanan informasi publik, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang di dalamnya meliputi kegiatan mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyampaikan bahan serta produk informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, PPID Kota Tangerang secara konsisten telah mempublikasikan informasi publik berdasarkan 3 klasifikasi informasi, di antaranya informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat. Sejak tahun 2011, PPID Kota Tangerang telah konsisten melakukan berbagai inovasi dalam mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi publik dengan melaksanakan layanan permohonan informasi secara digital, di antaranya melalui website ppid.tangerangkota.go.id, aplikasi PPID Kota Tangerang, Instagram PPID Kota Tangerang, dan email ppid@tangerangkota.go.id. PPID Kota Tangerang juga melayani permohonan informasi secara langsung, yang berlokasi di Gedung Pusat Pemerintah Lantai 3, Dinas Kominfo, di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang berlokasi di Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang. Dengan waktu pelayanan informasi sebagai berikut. Dengan alur pemohonan informasi sebagai berikut. Pertama, pemohon informasi publik harus mengisi formulir dengan melampirkan identitas sesuai dengan ketentuan. Kedua, petugas informasi PPID Kota Tangerang mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi publik pada langkah pertama. Ketiga, pemohon informasi publik meminta tanda bukti kepada petugas informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan. Keempat, PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 hari kerja sejak permintaan informasi publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik. Kelima, dalam hal permintaan informasi publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada pemohon informasi publik. Keenam,
Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon informasi publik. Ketujuh, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap. Dalam kemajuannya, PPID Kota Tangerang juga memiliki prestasi tingkat nasional maupun provinsi. Di antaranya, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, PPID Kota Tangerang juga secara rutin melaksanakan serangkaian kegiatan, di antaranya PPID Kota Tangerang akan terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyajikan informasi publik yang kredibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Tangerang, ayo kolaborasi wujudkan visi. Pemerintah Kota Tangerang memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan sederhana, serta wajar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.